Thailand adalah sebuah negara yang majoriti rakyatnya beragama bukan Islam, iaitu kebanyakannya menganuti fahaman Buddha, dan umat Islam di sesebuah negeri tidaklah ramai. Zon Thai 1 adalah satu pecahan anak syarikat GISB Holdings yang berada di Malaysia. Sebagai cawangan antarabangsa di Thailand, ia merangkumi kawasan di sekitar Satun, Hat Yai dan Phuket. Sesuai dengan matlamat dan cita-cita syarikat GISB Holdings ini, iaitu untuk mempromosikan Tuhan di merata dunia agar manusia kembali mendapatkan rasa takutkan Allah dan rindukan Nabi serta kekasih-kekasihnya. Atas matlamat yang sama inilah, GISB Holdings terus menebarkan sayapnya ke Thailand, juga atas tujuan memastikan umat Islam dapat menjalani fardu kifayah, iaitu dengan mewujudkan beberapa pecahan sektor bagi memenuhi keperluan masyarakat, khususnya buat umat Islam. Dengan menyediakan produk-produk halal, juga membangunkan restoran demi Islam benar-benar syumul sekalipun di negara ini, kerana hati yang bersih itu ditempa dari makanan yang bersih. Bersihnya hati akan membuahkan pelbagai kebaikan di dalam kehidupan manusia. Sektor Bina Insan. Pembinaan insaniah adalah satu elemen yang paling penting di dalam GISB Holdings, juga turut diberi perhatian utama di sini, yang mana bermula dengan menghayati sembahyang yang agung. Dengan sembahyang yang dihayati sepenuh hati, maka akan berbuahlah model-model keluarga dan masyarakat yang harmoni yang dapat menghayati tuntutan Islam dalam segala aspek kehidupan. Amalan poligami turut dilaksanakan di Zon Thai 1, yang mana ianya adalah sebagai satu model untuk melahirkan para pemimpin yang berwibawa. Program pembangunan remaja turut dilaksanakan secara berterusan bagi memagari mereka dari terjebak kepada masalah sosial remaja masa kini, dengan memberi mereka ilmu, kefahaman dan seterusnya menghayati kehidupan Islam yang sebenar. Selain dari itu, program kaunseling dan motivasi juga turut diadakan dari masa ke semasa sebagai pendidikan hati yang berterusan. Sektor pendidikan. Kemajuan sesuatu bangsa itu bermula dengan pendidikan. Pendidikan yang sebenar adalah pendidikan hati atau roh, iaitu bermula dengan mengenal Tuhan. Apabila Tuhan telah dikenali, maka akan terbangunlah insaniah dan peribadi-peribadi yang mulia. Ianya hendaklah bermula dari kecil lagi, dididik dengan akhlak-akhlak mulia dan asas fardu ain. Apabila telah meningkat remaja, dapatlah mereka keluar dengan masyarakat membawa peribadi-peribadi agung yang boleh membawa masyarakat kepada Tuhan, di samping pendidikan-pendidikan asas terus dijalankan. Sektor perniagaan. Di dalam GISB Holdings, ekonomi adalah satu kekuatan tambahan selepas asas kekuatan yang utama, iaitu iman, ukhuwah dan keselarasan. Islam mempunyai cara ekonominya yang tersendiri, iaitu bukan sahaja berniaga tetapi membawa hati-hati tetamu yang datang kepada Allah dan Rasul. Premis-premis yang dibangunkan adalah tanpa menggunakan pinjaman bank sesen pun. Bahkan modal adalah dari usaha membaiki diri, kerana Allah berjanji bahawa Allah akan membantu orang-orang yang bertakwa. Premis-premis di bawah Zon Thai 1 ialah Bakery Ikhwan Hat Yai, Bakery Ikhwan Satun, Bakery Ikhwan Phuket, Abati Bakehouse Rawang, Ikhwan Fried Chicken Satun, GH Corner Phuket, Kilang Air Ikhwan Satun, Butik Ikhwan Phuket, Miniman Ikhwan Phuket. Sektor perkhidmatan. Berkhidmat sesama manusia merupakan salah satu tuntutan di dalam Islam. Sebagai seorang hamba dan khalifah Tuhan, ia merupakan satu amalan soleh, juga sebagai pembuktian ucapan keimanan seseorang. Berkhidmat juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda yang bermaksud, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling berkhidmat kepada manusia yang lain. Sektor media. Hiburan adalah fitrah semula jadi manusia dan sesuatu yang sangat diperlukan. Berhibur tidaklah salah, tetapi yang salah cara pengambilan hiburan yang salah. Hiburan dalam bentuk kebudayaan juga sangat mendapat perhatian masyarakat di sini. Maka hiburan-hiburan Islamik dibawa ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan dakwah melalui bidang ini. Sektor penternakan dan peladangan.
Penternakan dan peladangan sangat berkait rapat dengan sunnah para Nabi kerana alam semula jadi adalah guru terbaik dalam mendidik hati manusia untuk mengenali dan mengagungkan kebesaran ciptaan Allah. Pertanian secara kecil-kecilan telah dibangunkan oleh para remaja di sini. Mereka juga membuat projek tanaman togeh yang mana bagi memenuhi keperluan fardu kifayah di sini. Buat masa ini, projek togeh di Satun telah mencapai 50 kilogram dan telah mendapat sambutan dari pasar yang berhampiran. Gerai Ayam Ikhwan menjual ayam segar yang disembelih sendiri dan dijual berhampiran Ikhwan Fried Chicken Satun. Ianya adalah bagi memastikan fardu kifayah dijalankan kerana sukar mencari pasar Islam yang menjual ayam segar. Sektor pentadbiran dan perhubungan awam. Pentadbiran di sini bukan hanya sekadar terbatas di dalam pejabat, tetapi perlu dimulakan dengan hati yang ditadbir untuk takut Allah dan rindu Nabi. Maka dengan itu akan terhasillah pentadbiran yang amanah, berdisiplin dan indah yang dibina atas dasar kasih sayang dan bekerjasama. Pentadbiran di sini semakin memfokuskan dengan perhubungan dengan para tetamu masyarakat luar dari pelbagai negara yang semakin berdatangan ke sini. Demikianlah yang berlaku apabila ketaatan diserahkan sepenuh hati kepada para pemimpin tanpa berbelah bagi. Apabila hati-hati telah dirangkaikan kepada para pemimpin atas nama Allah dan Rasul, segala masalah akan menjadi mudah diselesaikan kerana Allah dan Rasul akan campur tangan untuk menyelesaikannya. Semoga ahli-ahli di Zontai Satu ini dan tetamu-tetamu yang berkunjung ke premis-premis di sini akan sama-sama dapat merasakan keindahan dan keselamatan Islam.